Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi mengatakan, target pembahasan APBD sudah maksimal, namun besaran anggaran masih disepakati bersama pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan kebutuhan. Fokus APBD 2025 diprioritaskan pada perbaikan jalan, sampah, dan banjir. Fokus APBD 2025 diprioritaskan pada perbaikan jalan berlubang, sampah, dan banjir. Ketua DPRD Pekanbaru Muhammad Sabarudi menyampaikan untuk besaran anggaran masih belum bisa disampaikan. Namun anggaran masih disepakati bersama Pemko Pekanbaru sesuai kebutuhan yang diperlukan. Itu kan menjadi problem utama Kota Pekanbaru. Jadi tetap kita prioritaskan persoalan-persoalan tersebut. Ya, masalah jalan berlubang, masalah sampah, banjir, ya, itu tentu menjadi prioritas. Berapa persennya itu digunakan, tentu kita lihat nanti APBD. Diharapkan pada APBD 2025 program kerja yang disusun dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yesika dan Sugiarto melaporkan.